Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai VBA atau Visual Basic Editor atau juga disebut dengan Makro Excel. Jadi video ini adalah kelanjutan tutorial saya sebelumnya, di mana tutorial ini diperuntukkan untuk para pemula yang ingin belajar Makro Excel dari nol, step by step atau tahap demi tahap. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul dan prosedur. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membuat sebuah file Excel ya, yang namanya yaitu Box1 dengan ekstensi yaitu XLSM. Kita buka saja file Excel ini. Kemudian untuk membuka jendela makronya, kita tekan Alt F11 pada keyboard, maka jendela makro akan terbuka. Jadi yang dikatakan modul yaitu tempat di mana kita akan membuat prosedur atau sebuah coding. Jadi di sini kalau secara tampilan sederhananya biasanya akan terbuka yaitu sheet dan workbook. Jadi sheet ini juga sebuah modul, namanya yaitu modul sheet dan modul workbook. Jadi kalau secara default biasanya tampilannya besar seperti ini ya. Kalau seperti ini kita buka itu agak membingungkan biasanya. Kalau kita minimize seperti ini itu lebih mudah dilihat. Ini yang untuk sheet, yang ini untuk workbook. Apabila kita tambahkan sheet baru di sini, otomatis akan ada tambahan sheet kedua, yang ini ya. Atau bisa kita klik kanan lalu view code untuk membuka sebuah tempat Windows kodenya untuk kita buat prosedurnya. Kemudian prosedur satu lagi yaitu ada form. Nah, ini namanya yaitu modul form. Jadi ada dua sudah kita pelajari ya, modul sheet workbook dan modul form. Kemudian ada lagi modul satu lagi yaitu modul ini. Ini adalah standar modul atau modul biasa ya, modul biasa. Di sini biasanya di modul ini adalah tempat kebanyakan kita membuat prosedur atau script. Kemudian ada lagi modulnya yaitu class mode. Ya, seperti ini. Ada class mode. Jadi untuk tahap awal kita hanya akan membahas tiga mode ini ya. Tiga modul ini, yaitu yang ini, kemudian form, kemudian modul. Kemudian sebenarnya dari empat modul ini hanya satu yang bukan objek. Jadi yang ini dan ini adalah objek ya, karena mempunyai sebuah bentuk yang jelas. Yang ini ada user form, kemudian ini bentuknya sheet, kemudian ini workbook. Kemudian ini bentuknya kelas-kelas. Ini biasanya dibuat untuk membuat sebuah objek baru seperti itu. Tapi ini nanti ke tahap selanjutnya. Oke, kita contohkan untuk membuat sebuah prosedur ya. Di sini kita buat di modul 1 kita perbesar saja ya. Ini kan di modul 1 nih, modul 1 code, kita perbesar seperti ini. Biasanya sebuah prosedur, jadi sebuah prosedur itu mempunyai tata cara pembuatan atau format pembuatan. Biasanya diawali dengan public sub, kemudian kita contohkan nama dari prosedur ini atau nama sub ini adalah Apri Excel. Kita misalkan seperti itu, tutup kurung dan buka kurung, ini kurang L nya ya, buka kurung tutup kurung. Bila kita enter biasa akan diakhiri dengan end sub. Jadi ini adalah pembukaan statement awal, kemudian ini statement akhir atau penutup, kemudian di tengah-tengahnya biasanya itu adalah perintah yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat message box. Jadi message box ini adalah perintah untuk menampilkan sebuah kotak pesan. Nah, jadi kotak pesannya berisi apa? Misalnya kotak pesannya isinya itu belajar Excel awal. Nah, apabila kita jalankan ini, itu biasanya kita jalankan di sini ya. Jalankan bisa klik pada run sub yang ini atau dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Apabila kita jalankan, itu diminta ya yang mana jalankan. Kita jalankan ini. Itu biasanya akan keluar sebuah kotak pesan yang isinya yaitu belajar Excel awal. Sesuai dengan ini ya, belajar Excel awal. Nah, di sini ada tulisan public. Sebenarnya ini namanya yaitu scope. Nah, ada beberapa tipe scope yaitu public dan private. Nah, beda
public sama private. Kalau private ini hanya untuk pada model tersebut saja, jadi tidak bisa dijalankan pada model yang lain. Tapi kalau kita buat sini public, maka ini bisa dijalankan pada model yang lain. Kemudian biasanya apabila kita tidak membuat tulisan public, hanya langsung sub upper Excel, itu langsung dia membaca dengan public sub upper Excel seperti itu ya. Kemudian perintah prosedur biasanya itu membacanya baris per baris. Jadi baris ini akan membaca mengenai message box pertama. Kemudian apabila kita buat perintah kedua dengan tulisan message box, dengan misalnya perintah kedua, nah seperti ini akan membaca dua buah message box. Jadi akan menjalankan ini dulu baru yang ini. Kita coba ya, kita klik jalankan kan. Ini adalah message box yang pertama, yaitu belajar Excel awal. Kita okekan, maka akan keluar lagi perintah yang kedua. Kita okekan seperti itu. Kemudian itu penulisannya. Kemudian ada lagi tanda petik satu seperti ini. Tanda petik satu ini artinya kita mengabaikan dari baris ini. Setiap baris yang ada satu baris ini itu kita abaikan, langsung ke message box perintah 2. Apabila kejalankan ini, langsung masuk ke perintah kedua. Kemudian ada juga tulisannya underscores. Underscores ini biasanya apabila kita mau membuat satu perintah yang sama, jadi kalau terlalu panjang ke sepanjang ini, kalau ada perintah yang terlalu panjang kita mau enterkan ke bawah, harus diberi underscore seperti ini. Jadi ini tetap satu perintah ya, satu perintah bukan dua perintah, karena di sini ada underscore-nya. Kita jalankan, maka perintah kedua gitu saja. Ada lagi titik dua. Nah, titik dua itu kebalikan dari underscore ya. Jadi kalau kita misalnya ada perintah yang terlalu singkat, kita mau panjangkan, misalnya yang inilah. Nah, di sini tetap dibacanya sebagai seperti ini ya. Jadi seperti ini tuh, tetap seperti ini yang dibacanya, yaitu membaca perintah kedua, kemudian membaca belajar Excel awal. Jadi untuk menyingkat tempatnya atau barisnya bisa dikasih titik dua seperti ini. Jadi ada dua perintah nanti ya, yang ini dan yang ini. Yang pertama dibaca yaitu perintah kedua ini. Kita jalankan. Nah, yang dibaca adalah perintah kedua, kita okekan, maka berjalan lagi yaitu belajar Excel awal. Nah, karena di sini tipe scope-nya adalah public, maka perintah ini bisa kita buka di workbook yang berbeda. Kita buka saja di workbook yang baru. Nah, di sini namanya workbook 1 ya, biar berbeda kita ubah saja nama workbooknya. Kita save, kita jadikan tes makro. Oke, sudah berubah menjadi tes makro. Kemudian apabila kita jalankan ya, kita ambil insert. Jadi makro tersebut kita bisa buat seperti tombol ya, melalui save. Kita klik kanan, kemudian kita ambil async makro. Kemudian di sini akan muncul ya yang upper Excel tadi. Kita okekan. Kemudian apabila kita jalankan, akan menjalankan perintah kedua, kemudian belajar Excel awal tadi. Itu kalau menggunakan perintah sub. Perintah sub atau public sub itu sama ya. Berbeda dengan private sub. Kalau kita buat private sub, misalnya makro private, message-nya hanya di sini saja, seperti itu. Nah, untuk pengetahuan juga, kalau membuat sebuah judul makro itu tidak ada boleh spasi seperti ini. Misalnya kita membuat makro, spasi itu tidak boleh, maka error. Tidak boleh ada kata-kata titik seperti itu ya. Kalau mau paling kita bisa membuat underscore seperti itu. Kemudian untuk awalnya itu huruf A B C D sampai Z, tidak boleh angka ya. Angka seperti ini tidak boleh, harus sebuah abjad. Kemudian kalau private itu berbeda, kalau private itu hanya berada pada modul ini saja. Kita contohkan untuk private sub ini, misalnya kita membuka di modulnya itu, dia itu di sheet 1.
sebelumnya untuk yang tes makro di workbook ini kita closekan aja ya. Closekan. Kita berjalan di book 1 aja, workbook 1 saja. Misalnya di sheet 1 kita buka panggil, kita misalnya kan subnya yaitu panggil. Kemudian kita akan memanggil yaitu update Excel. Jadi dengan memanggil ini maka otomatis seperti ini ya. Maka kita akan memanggil yang ini, perintah ini update Excel. Karena ini public, otomatis dia bisa masuk ke sheet 1. Kita jalankan, itu menjalankan perintah kedua. Nah, itu berbeda apabila kita memanggil yaitu makro pivot ini. Kita copy saja ya biar mudah. Kita panggil makro pivot itu bisa akan error. Sheet panggil berarti ya, dipanggil satu. Kita runkan, maka akan keluar tulisan sub or function not defined name. Karena ini sifatnya yaitu privat di sini, privat, maka tidak terpanggil. Dan biasanya untuk memanggil ini biasanya kita tidak membuat kata-kata call ya. Langsung makro privat seperti itu saja. Ini apabila kita jadikan public seperti ini kan. Oke, maka apabila kita jalankan baru bisa keluar hanya di sini saja. Ini kita kembalikan biar ada catatan untuk teman-teman nanti ya. Nah, untuk di modul ini kita masuk di this workbook. Keuntungan dari masing-masing modul seperti ini, kita mempunyai event. Misalnya kita membuat script di workbook ini saja, kita ambil yang ini, kita ambil yang di workbook ini, kita perbesar ya, maka akan keluar pivot sub workbook open. Itu otomatis keluar. Kemudian sebuah event, ada event yaitu pemicunya ya. Di sini eventnya yaitu apabila workbook ini terbuka maka setiap perintah di bawahnya akan otomatis berjalan. Di sini saya inginkan yaitu apabila apa ya, sheetnya aktif ya, sheet aktif. Nah ini ya, berarti ini dihapus, berarti ini ya, apabila di dalam workbook ini setiap sheetnya diklik atau aktif maka akan mengeluarkan sebuah pesan message box yaitu perintah dari sheet. Nah, ini akan aktif ya apabila kita misalnya kita tambahkan. Nah, otomatis perintah dari sheet, kita klik sheet 2 akan keluar perintah dari sheet, sheet 1 perintah dari sheet. Kemudian ini kita buat sebuah seperti ini saja ya, biar tidak double. Kemudian untuk sheet bisa juga kita buat seperti itu, sebuah worksheet sini ya, ambil worksheet kemudian dengan eventnya yaitu apabila aktif. Jadi aktif, jadi di sini kalau kita minimize yaitu pada book 1 sheet 1. Nah ini apa sih ya, bukan ini. Nah ini worksheet, apabila worksheet 1 ini aktif maka menjalankan perintah di bawahnya. Misalnya kita buat message box juga yaitu pesan dari sheet pertama. Oke, apabila kita klik ini ya tidak jalan, kemudian ketik sheet 3 tidak jalan, tetapi ketika kita klik sheet 1 maka makronya akan berjalan. Nah itu keuntungan apabila kita membuat langsung pada objeknya, atau bisa juga di pada user form. Kalau user form biasanya itu ada tambahan satu lagi ya, kita pakai toolbox ini. Nah kalau toolbox biasanya pakai command button seperti itu kan, kita double klik saja command buttonnya, artinya ini eventnya ya, eventnya yaitu klik. Bisa kita buat double klik seperti ini. Ini dihapus, berarti kita buat message boxnya pesan dari user form, misalnya seperti itu. Oke, ini kelebihan. Oke, apabila kita jalankan maka terbuka sebuah user form yang ada tombolnya. Tombolnya ini diklik tidak akan jalan, tetapi apabila di double klik nah baru keluar pesan dari user form seperti itu. Mungkin itu beberapa mengenai modul dan prosedur. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe prosedur. Tipe prosedur itu biasanya secara umum ada dua, yaitu yang sub seperti ini ya,
Kemudian ada function. Function itu kita buat function misalnya min, nah itu function. Jadi kita bisa juga membuat function sendiri dari makro. Untuk itu silahkan tonton video saya selanjutnya, dan apabila video ini berguna jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.